Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau kita sebut juga PUPR Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran penanganan longsor di kawasan Danau Sipin, Kota Jambi yang terjadi beberapa waktu lalu nih. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Dinas PUPR Provinsi Jambi telah melakukan survei ke lokasi longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Danau Sipin, Kota Jambi. PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, Wasi Sudibya, menjelaskan bahwa lokasi terjadinya longsor tersebut sejatinya adalah kawasan yang masuk proyek APBN, namun kondisinya juga turut mengancam ke jalan kewenangan provinsi. Sebagai upayanya, Wasis pun memastikan penanganan longsor yang berada di pinggiran Danau Sipin itu telah dianggarkan sekitar 3 miliar, khususnya pada perbaikan jalan itu sendiri pada tahun 2023 nanti. Anggaran untuk penanganan longsor itu juga sudah disetujui oleh Dewan Provinsi Jambi. Jadi yang untuk penanganan longsor di daerah Danau Sipin ya, sebenarnya kalau kawasannya kemarin kan masuk ke kawasan proyek APBN itu, cuman karena kondisinya juga mengancam ke jalan kita provinsi, kita anggarkan untuk penanganan itu di tahun 2023 ini perkuatan untuk jalan sendiri taruh 3 miliar untuk di tahun 2023. Kami sudah survei ke sana kemarin, kami suruh hitung konsultan sudah dari itu dan sudah kita anggarkan, sudah setuju juga oleh dewan sekitar 3 miliar. Sebelumnya, longsor yang meruntuhkan sebagian tanah di sebelah badan jalan belakang kantor gubernur di Danau Sipin terjadi pada beberapa waktu lalu dan Gubernur Jambi Al-Haris juga telah mengisyaratkan untuk segera dilakukan penanganannya. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.